Allahu Akbar. Benarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, penting untuk kita menjaga waktu antara Maghrib dan Isya. Penting, kalau boleh ini bukan wajib, tapi penting. Kepentingan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, kebahagiaan di akhir, di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada diceritakan, suatu hari seorang sahabat, tak salah saya, Abdullah bin Mas'ud namanya, ataupun namanya tak berapa terkenal sangatlah, cuma hadisnya ada, datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia nadu? Tuan dia boleh kata, ya Rasulullah, aku nak puasa setiap Isnin Khamis ke, setiap hari ke, aku tak mampu untuk puasa setiap hari. Puasa di siang hari, berbuka di waktu maghrib, aku tak mampu. Begitu juga aku nak qiyamul lail, bangun dan bangun malam, nak sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang ya banyak dapat pahala bangun tengah malam pun aku tak mampu nak buat. Itu pun kadang-kadang rasa macam tak mampu nak buat. Orang lain semua setiap malam bangun yang berlain, kan? Itu asyik terajar tu, azan subuh pun dah tahu, kan? Itu bersama. Ini orang yang hidup sama Rasulullah, datang mengadu kepada Rasulullah. Kalau dia itu adalah sahabat, sahabat konform ibadahnya jangan diceritakan lah, kan? Mereka hebat dari sudut ibadah, ibadah tak pernah tinggalkan ibadah. Ibadah semua waktu-waktu itu diisi dengan ibadah. Maghrib, Isya, Isya, subuh, mereka penuh dengan ibadah. Apakan lagi waktu pada bulan Ramadan, full ibadah. Ini dalam ada orang macam itu, ada juga yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia kata, tak mampu aku nak bangun malam, tapi aku nak juga pahala. Eh, siapa tak nak pahala? Pahala yang menjadi punca untuk kita masuk ke dalam surga. Banyak pahala, banyak mudah nak masuk surga. Tak banyak pahala, tak banyak, eh, tak cukup untuk kita masuk ke surga. Mungkin banyak tu dosa, dia campak ke dalam api neraka. Jadi dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solusi lain ada tak cara untuk mendapatkan pahala seperti mana kita buat dua perkara, puasa dan juga qiyamul lail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan ini. Terkejut sahabat ni, rupanya ada cara kita nak dapat pahala seperti mana ibadah-ibadah lain. Baik, apa kata Rasulullah? Hidupkanlah antara Maghrib dengan Isya. Hidupkanlah antara Maghrib dengan Isya. Apa maksud hidupkan? Bukan hidupkan Maghrib dengan Isya dengan buat hiburan-hiburan, tidak. Bukan hidupkan dengan Maghrib dengan Isya kita bermorak sampai Isya, sementara Maghrib dengan Isya kita bermorak ketawa-ketawa atau apa-apa, tidak. Tapi hidupkanlah antara Maghrib dengan Isya itu dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang boleh mendatangkan pahala yang banyak untuk kita. Itu
waktu adalah perkara-perkara yang mendatangkan faedah. Jangan sampai terlepas antara maghrib dengan isyak. Waktu dulu zaman saya kecil dulu, nenek-nenek kita, tok-tok kita lah, memang kita kena sepat rotan pergi mengaji waktu maghrib. Dan kita tak perlu nak pergi merayau, pergi ngetek antara maghrib dengan isyak. Jangan, ya, anak-anak kita semua duduk dengan mengaji pada waktu itu rotan kalau boleh, duduk mengaji. Ha? Jangan kita sibuk tengok di betul pun pukul dah apa yang terasa bisa kan? Habiskan sampai apakah lagi kalau kita adakan majlis ilmu. Kalau boleh kita ni mengadakan majlis ilmu biar seimbang ilmu dan juga amal. Ilmu pengajarannya kita juga kena adakan amalan-amalan lain seperti apa, zikir-zikir, selawat nariah ke, selawat ke, apa-apa selawat, fatih ke, ada. Nah, jadi ada satu bacaan lah. Jadi orang semua boleh tumpang sekali. Kita adakan majlis-majlis zikir macam tu. Selain daripada majlis ilmu yang kita nak laksanakan, dua-dua kita kena kejar. Majlis ilmu kena kejar, majlis zikir pun kena kejar. Terutamanya majlis ilmu. Tapi serahkan. Setiap hari waktu maghrib Malaysia ada majlis ilmu. Malam Jumaat ada baca Yasinta. Yasinta ada tak pun bagus. Ada satu hari lain kita buat Asmaul Husna dan juga Ratib Al-Atas. Bagus. Jadi apa kaitan dengan amalan dan ilmu kita? Majlis ilmu dan majlis zikir ini, kita punya ilmu bila kita hiaskan juga dengan zikir, maka ilmu yang ada pada kita akan terjah. Bahaya kalau kita menuntut ilmu banyak tapi tak beli zikir, kadang-kadang kita boleh jadi sesat. Ya, kadang-kadang kita bagi ilmu tu tak, hatta orang alim sekalipun. Kalau tak ada zikir, tak ada amalan, ilmu kita tu tak dapat dijaga dengan betul. Diri kita ni tak dapat menjaga ilmu kita dengan betul. Ilmu ini bukan kita sekadar belajar. Belajar itu adalah usaha kita. Tapi ilmu itu adalah pemberian daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita kena jaga, ilmu kita kena jaga, dan juga perlu diamalkan. Kalau tak diamalkan, tak ada amalan-amalan yang lain untuk membantu ilmu yang ada pada kita, maka silap-silap ilmu itu akan terhilang dengan sendirinya. Kadang-kadang ilmu itu kita boleh jadi salah gunakan ilmu. Berapa ramai orang alim di sini membuat Malaysia lama? Ramai orang alim. Kadang-kadang orang alim pun ilmunya PhD, tarafnya tinggi, doktor, master. Tetapi amalnya tak ada, tak mau beramal. Orang nak beramal pun tak bagi. Orang beramal tak bagi. Tak lagi ni semua bid'ah ada. Haram mengajar bid'ah. Tak beramal. Orang nak beramal pun tak lagi. Dia gunakan ilmu dia untuk menghalang orang nak beramal. Ada ilmu tak? Ada. Tapi jadi salah guna ilmu. Sebab itulah perlu diselarikan ilmu dan juga amal. Kata Imam Malik rahimahullah taala,
man tafaqqaha qabla an tasawwaf faqad tafassar faqad tazanna man tasawwaf qabla an tafaqqaha faqad tazanna ataupun tafassar. Barang siapa yang belajar ilmu, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, semua ada dalam Quran itu. Nah, tapi tak pernah bertasawuf. Kalau tasawuf, apa tasawuf? Ah, tasawuf ni. Nah, tak ada penyucian hati, tak ada penyucian hati, nah, tak ada amal. Tak ada amal, tak ada tak ibadah yang kurang, yang wajib saja, yang sunnah semua tinggal dulu. Ya? Maka dia dah jadi fasik. Siapa yang amalnya banyak, tapi ilmu dia tak ada, maka jadi zindir. Itu zindir. Orang saya tuan-tuan dan perempuan rahmat Allah sekalian, dia sebut sesat ni perempuan. Saya ni, nama saya Ustaz Muhammad Faizal bin Maidin, daripada pejabat kami daerah Kudu. Tugas saya adalah bahagian penyelidikan pejabat kami daerah Kudu. Antara tugas saya ialah memperkeras ajaran-ajaran yang menyalahi daripada Islam, menyalahi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sangat ajaran-ajaran yang lari daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita pegang daripada dulu, daripada dulu lagi, zaman tok nenek moyang kita lagi, kita dah pegang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sampai sekarang kita berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba kita diganggu dengan ajaran-ajaran yang menyelimut, seperti Syiah, seperti Wahabi. Itu Syiah dan Wahabi ni dah lama, dah lama juga kan, tapi tak selama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kat Malaysia, ajaran Wahabi ni dah lama juga, tapi tak selama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bila mana kita dah sampai satu tahap, dah tahu sembahyang, dah belajar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tiba-tiba datang ajaran yang lain, dia kata ajaran yang kita belajar selama ini sesat. Tak betul. Sesat, tak betul. Nah, itu tak apa lagi dah. Bukan cakap tak salah, salah. Sebab itu ajaran sesat. Syiah sesat, Wahabi sesat. Kadang-kadang manusia ini, kadang-kadang saya kan selalu menyiasat perkara. Kadang-kadang kita tengok orang ni macam tak ada akal, sebab dia boleh terjebak dengan ajaran-ajaran yang lagi teruk, seperti yang kita selalu dengar ajaran Ayah Bin, ajaran Suhaimi. Oh, itu kan, tahu kan Suhaimi? Sihab. Orang macam tu pun ramai pengikut dia. Ayah Bin yang muka macam tu pun ramai pengikut dia. Pelik sungguh. Pengikut dia bukan macam orang. Orang-orang yang alah, kata berada tinggi lah, akademik ni tinggi, macam tak ada otak untuk berfikir. Dan pengikut ramai, dan macam-macam lagi tuan-tuan dan perempuan. Kalau pelik-pelik, lagi-lagi anak-anak muda sekarang ni. Tuan-tuan, satu saya minta izinlah kalau saya dibenarkan untuk teruskan mengajar di masjid ini sebulan sekali.
saya akan mengajarkan kitab Qadbun Syarif. Dan juga saya akan selipkan fatwa-fatwa kontemporari yang orang tak tahu banyak. Oh, ada fatwa ya? Buat saya turun ke bidang ini. Dan saya melihat bila saya tanya, kenapa kau boleh terjebak? Kata betul ke salah? Betul, ada fatwa-fatwa itu. Fatwa ini, kalau dah jadi fatwa, tidak ada siapa boleh melanggar fatwa itu. Itulah keputusannya. Tak ada perbezaan-perbezaan mazhab dalam itu. Itu mufti kita bersama dengan jawatan kuasa fatwa negeri Johor telah membuat keputusan, dan itu adalah hukum wajib kita ikut, tak ikut dosa kita. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam ini ada pendapat lain lah, itulah ni kan. Ini adalah kita punya pegangan. Fatwa itu adalah pegangan. Jadi kadang-kadang ada anak-anak muda kita kan, dia tak terjebak dengan jalan sesat, tapi terjebak dengan amalan yang menyadari. Contoh ini pun dah lama juga orang ini. Itu main bola cetak. Tahu bola cetak? Ramai tahu. Mungkin pakcik-pakcik ini dia muda dah pernah dengar. Bola cetak itu adalah ajaran yang menyadari. Banyak perbuatan-perbuatan dalam bola cetak. Seru menyeru. Apalagi bagi makan kepada tak apa-apa. Ada mantra-mantra yang kita tak faham. Dan menyeru. Ada penggurang. Dan kalau baca fatwa ada macam-macam. Sebab fatwa itu bukan yang dikaji dekat sini. Fatwa itu kajiannya bukan asal, tepat asal kuda kepang. Macam mana? Indonesia. Kenapa dia itu diamalkan dekat sini? Budak-budak ramai, budak-budak berlaku tinggi pun ramai, saya dengar. Dan dia tak rasa bersalah, benda itu salah. Dia tak rasa bersalah, benda itu salah. Salah mungkin dia tak tahu dia ni fatwa. Jadi, bila dah masuk, dah sekolah, jin pun dah bagi dia power. Dia muda, dia suka muda. Muda, muda tu tak muda betul. Muda tipu. Jadi bila kita tegur, datang nak beri. Jadi kadang-kadang saya akan selitkan kelas saya ini dengan fatwa-fatwa baru supaya orang semua faham. Supaya orang semua faham tentang fatwa ini adalah ajaran yang menyalahi Islam, menyalahi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Buat jemaah, ada orang tak tahu buat ajaran sihat tu sah. Sana. Ada orang tak iya ke Ustaz? Iya, saya tak pernah dengar apa-apa. Ada yang tak tahu pun kuda kepang tu dah diharam. Dah diharamkan. Walaupun belum diwanta, tapi dah diharam. Dah diharamkan oleh mufti kita. Dia bersama Datuk Nogadun ini. Dan benda tu haram sampai sekarang. Tapi orang tak tahu. Kadang-kadang pembesar-pembesar kampung, penghulu kampung pun tak tahu tentang pengharaman itu. Jadi saya minta izin untuk saya sediakan sedikit, bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan akan fatwa-fatwa terkini tentang ajaran-ajaran yang terkini, yang mana ajaran ini kadang-kadang masuk tanpa pengetahuan kita dalam kampung itu. Ya, fakta-fakta banyak. Layar bahtera lah, Abraham. Dan mereka ni bahaya. Hizbut Tahrir, mereka ni bahaya. Pertama merosakkan, keduanya mereka menimbulkan semangat anak-anak muda untuk memberontak melawan kerajaan. Nak menegakkan hukum Islam lah. Dan kadang-kadang kita tak perasan berbuat. Bukan kita tak perasan ajaran itu masuk ke dalam kampung kita. Kita tak perasan, kita pun terjebak dalam ajaran itu. Saya contohkan tuan-tuan satu ajaran.
Nama dia Hadium Menumpuk. Sedap nama dia. Hadium Menumpuk. Petunjuk daripada Allah. Pengertian daripada kesalahan kita. Tahu tak tuan-tuan, siapa yang kebanyakan menjadi ahli? Bukan budak-budak muda-muda. Yang jadi ahli ni itu pakcik-pakcik yang dulunya berusia. Pencet-pencet, orang pencet. Dia pergi ke masjid ke Palu. Entah macam mana, entah bagaimana dia boleh datang ke Pulau Tinggi. Tertarik pakcik-pakcik itu untuk ikut ajaran guru yang dipanggil Hadium Menumpuk. Yang dulunya setiap waktu pagi itu umurnya 70 tahun dia mula pergi masjid mungkin 40 kan 30 dia dah mula pergi masjid lah mungkin kan? Jadi maknanya 70 atau 40 tahun dia hidup dengan masjid, tiba-tiba datang ajaran ini, boleh tinggalkan masjid kan? Saya tanya pakcik-pakcik, kalau awak biasa kat rumah, kalau awak azan kita buat bodoh je kat rumah, betah. Rasa macam anda biasa ke masjid? Tahun ke masjid kan? Dah biasa kan? Tapi boleh Pak Haji tinggalkan masjid mengikut ajaran yang sesat ni. Yang mana perempuannya apa? Dia kata kita ni hidup ni kena sucikan diri. Hati ni kena suci. Hati kena bersih. Kalau hati kita tak bersih, hati kita tak suci, tak ada maknanya kita semua sembahyang. Betul. Tapi pagi ni pun pergi, oh ya betul juga. Apa makna aku tengok-tengok ni? Sedangkan hati aku kita tak bersih, hati ni ada tinggal di masjid. Yang begini haji-haji, hajah-hajah, saya dah jumpa. Ini benda yang berlaku di depan mata sah. Mata saya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan ingat selalu pergi masjid, selalu zikir, boleh selamat daripada ajaran-ajaran yang tak betul. Sebab itu bila mana kita belajar, belajar dan juga beramal. Apa yang kita belajar, tahu siapa yang mengajar, tahu kalau diajar pelik-pelik ni nak rujuk kepada siapa. Kena rujuk. Jangan kita tiba-tiba bila orang datang betul juga nak. Hati kita kena bersih. Jadi apa mana yang kita solat sekarang ni? Sedangkan hati dia tak bersih, jadi kita jangan solat lah. Tunggu hati kita dah bersih, dah suci, baru kita boleh solat. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti dahsyat dalam ajaran. Apa dia tuan-tuan? Suami isteri kalau orang yang terima sijil, dia buat kursus selama 5-6 hari. Terima sijil kursus untuk menyucikan hati. Lepas itu dipanggil suami isteri ke depan. Dah terima sijil, salam, cium tangan, terburu peluk lagi. Itu Puan Hajah. Dia tu, hati kok mana yang dibersih? Dia boleh peluk tuan guru di rumah. Dia boleh buat bahayanya ajaran-ajaran sesat ni. Saya takut tu. Siapa tahap orang masjid punya berita, dia boleh tanya ikut pada ajaran dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berkata belajar dalam sungguh-sungguh, seriuslah dalam kita menuntut ilmu, belajar dan juga beramal, minta petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu yang kita belajar ialah nak tunggu kita baca buku. Nah. Siapa boleh kau mana buku? Ada orang buku. Bincin-bincin ni sibuk. Tapi bagus tu kalau kita dapat hadir dalam majlis ilmu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu yang ustaz mengajar tu masuk dalam hati kita. Waktu kadang-kadang ulama membahas untuk menerima ilmu ni, hati kena
Mesti memang betul. Nah, tapi terima ilmu yang betul. Buang segala-gala perangai dalam hati kita ni. Jadi ini qalbun salim ini adalah syarat bagi penawar bagi hati. Ha. Diajarkan bagaimana nak mengubat hati kita. Diajar bagaimana untuk menjadikan hati kita ini memang bersih, tapi bukan macam yang itu kita. Nah, supaya kita boleh terima apa sahaja kebaikan dalam hati kita dan kita boleh aplikasikan, senang untuk kita aplikasikan dalam kehidupan harian kita. Semua jenis masyarakat, semua, tak kira dia tu orang biasa, dia itu orang becek, dia itu tukang kebun, dia itu peniaga, dia itu engineer, dia itu ustaz, dia itu orang alim, kan? Dia itu mufti ke? Semua ada, kena ada benda ni. Supaya kita ni, ialah mudah dalam membuat keputusan. Membuat kita di kita nak mengajak kepada orang kebaikan. Kita nak menambah ilmu kita. Kita nak hidup bermasyarakat. Jadi jawatan kuasa masjid yang baik, jadi pekerja yang baik, jadi seorang ustaz yang baik, jadi seorang engineer yang baik. Kena belajar tuan-tuan bagaimana kita nak menguasai hati kita, menjadikan hati kita ini bersih. Satu, kadang-kadang ada punya yang mengarang kita, yang mengarang kitab khusus yang dipanggil penawar bagi hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Mandili ini salah satu daerah dekat Indonesia. Ini ulama daripada sana, belajar di pondok sana, lepas itu melanjutkan pelajaran dekat Arab Saudi. Banyak guru-guru yang dia belajar dengannya, dan kemudian dia mengajar. Beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib ini mengajar di Masjidil Haram. Salah seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram berpuluh-puluh tahun. Dia orang Indo. Kan, dia orang Indo. Dan selepas itu balik dia pindah mengajar ataupun dia pindah ke negeri Kedah. Negeri Kedah. Dan beliau pernah jadi mufti Kedah pada waktu itu. Jadi ulama ini bukan orang ulama Arab. Dia adalah ulama kita Nusantara. Pernah hidup bersama-sama dengan orang Malaysia, orang Melayu lah, dulu Melayu lah. Orang Indonesia dia kenal orang-orang Asia ni macam mana. Jadi diambil daripada para kitab-kitab Arab juga. Diolah sehingga banyak kitab-kitab yang diambil, macam contoh Tahiyah Ulumuddin, kitab Nasaih Diniyah. Diambil semua tu dirangkumkan dalam kitab Penawar Bagi Hati itu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Di dalam diri kita ada segumpal darah. Kalau baik darah itu, maka baiklah seluruh anggota badan. Kalau buruk darah itu, maka bubuhlah seluruh anggota badan. Apa dia? Itulah dia. Ini dibuat kitab khas bagaimana untuk menjaga hati kita dan supaya tidak rusak. Dan rusak. Kebanyakan kita ni ibadah bagus, amalnya bagus, 2-3 L, pergi
umrah setiap tahun pergi haji. Nah, semua dah cukup dah syarat-syarat rukun iman, rukun Islam. Tapi perangai tak berubah. Nah, kita buat masjid baru saya dah bangun ni supaya kita tahu mana kita punya masalah kita. Dah semua dah. Perangai aku tak, sembahyang aku tak beri kesan langsung. Macam dalam Quran yang kata inna salat tanha 'anil fahsya wal munkar, bahawa sebenarnya salat itu boleh mencegah kepada kemungkaran. Tapi kenapa lepas sembahyang selepas hilang? Ada orang curi kereta pun boleh hilang. Ada yang curi, ada yang dengki sesama kita, ha, motor hilang. Kenapa menjadi begitu? Kenapa solat itu tidak memberi kesan pada kita? Persoalan-persoalan dalam Quran macam ini, tapi aku tak jatuh. Rupa-rupanya ada benda lain yang kena berbaik. Apa dia? Macam mana cara kita nak perbaiki? Perlu latihan. Ini bukan tuan-tuan saja. Dekat tempat-tempat ulama pun sama, ustaz-ustaz pun sama, dengki mendengki, benci membenci, hasut menghasut. Ha? Tapi biasanya sama ranking lah, ustaz dan ustaz. Kan? Peniaga dengan peniaga, cikgu dengan cikgu. Ini hati. Kenapa aku tak minat kawan? Bukan betul aku. Ha? Bertahun-tahun setiap waktu aku tak sembahyang kat sini. Tapi tak pernah orang nanti aku jadi pengerusi. Betul. Tak pernah orang nanti aku jadi. Jadi aku jangan masuk masjid. Kenapa aku ni? Sampai masa dia boleh berfikir itu kan? Ya? Boleh. Itu maknanya hati kita tak boleh. Bersih, kita sembahyang bukan kerana Allah SWT kotor. Mula-mula cuba, tapi lama-lama tak boleh tahan. Ada seorang wali wali ni dia asalnya orang biasa macam kita juga, kan? Nama dia Abdul Abbas Al-Musi. Abdul Abbas Al-Musi dia orang Mesir. Dia orang masjid. Siapa tu orang masjid? Jadi satu hari itu sultan pada waktu dia buat pengumuman, barang siapa yang datang ke masjid setiap waktu, dia lah awal waktu, dia tu rajin taat pada ibadah kepada Allah Taala, akan kulantik sebagai menteri. Oh, dia dengar itu, apa lagi? Ini Chan menjadi menteri. Zaman tu sultan-sultan zaman kerajaan-kerajaan Abbasia, kerajaan-kerajaan Islam berwaktu itu, dia akan jadi orang-orang soleh. Abdul Abbas Al-Misri ni pun dah dengar cerita ni, dah dengar pengumuman sendiri oleh sultan. Menjak dari itu dia lah yang buka masjid. Dia buka itu masjid sunat pun tak pernah tinggal. Solat sunat tak pernah tinggal. Bayar. Apalagi kalau sultan datang, lagi dah Allahu Akbar. Dua tahun tuan-tuan dia buat itu. Sultan pun tak nampak dulu. Kan? Tak nampak nak ada perasaan nak lantik orang jadi menteri. Dan sultan tak pandang dia pun. Kalau mungkin pernah pandang dia, tapi nantilah dulu. Itulah mungkin. Jadi dia bukan bosan, sebab dia beribadah kerana kerana ketaatan. Akhirnya dia taubat. Dah malas aku buat bertenaga. Dah lah ibadah buat masa. Lepas tu dapat dosa lagi. Sebab dia beribadah kerana diri. Dia kerana riak lah.
Ria tu dengan syirik kecil tu. Syirik tu ria. Kita beribadat kepada Allah, dia beribadat kepada makhluk. Jadi dia pun tobat. Hantu dia sembahyang sebulan-bulannya semua benda yang dipikirkan itu berbuat. Kan? Hampir-hampir itu semua bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tu Sultan pun masuk. Nampak panggil, kita panggil. Aku memang tiada hari aku nampak kau adalah panggil bebas. Jadi selama 2 tahun aku beribadah nakkan jawatan menteri tak dapat untuk mengajar pun dunia tak dapat. Tapi satu kali aku sembahyang, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada aku satu pangkat yang tinggi. Menteri tu gaji besar. Ada kereta ni, ada driver, ada bodyguard. Dipandang tinggi oleh masyarakat. Kan? Dipandang tinggi oleh masyarakat. Kalaulah aku boleh beribadat 2 tahun tu, kalau aku beribadat yang bersungguh-sungguh seperti ini, agak-agak apa lagi yang Allah akan bagi? Pastinya banyak lagi kemuliaan yang Allah bagi. Ini kecil ya. Dan satu kali ibadah saya dapat menerima ya. Very cheap dah. Murah. Mesti banyak lagi kemuliaan yang Allah bagi kalau aku beribadah dengan sungguh-sungguh untuk selama-lamanya, selama hidup kita. Maka oleh demikian dia tolak jawatan menteri kabutan. Aku nak jadikan hidup aku ini hidup ibadah untuk mendekatkan diri aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat amalan lebih baik, lebih baik. Itu tujuan kita. Kita perbaiki hati kita. Banyak perkara yang kita perlu belajar untuk menyokong hati kita, menyokong. Nak menyokong hati kita ni, dia hati dan akal ini buat dua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan. Hati dan akal. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan. Dan sama-sama cipta. Kan? Dan ada hikmah di sebalik penciptaan yang sama. Satu degil, satu baik. Siapa degil? Hati kita yang berpikir. Nafsu lah. Nafsu asalnya terpandang hati. Satu lagi akal kita yang baik. Nah, kebiasaannya kita ikut siapa? Itu nafsu kita lah. Nah, akal kita tak pernah ikut. Nah, kita dah gelap. Kita maki hamun dia cukup-cukup. Sebab apa? Sebab kita ikut nafsu dia. Nah, akal dan nafsu ni, akal dan hati ni diciptakan bersama-sama. Sebut selama 200,000 tahun diciptakan akal dan hati. 200,000. Jadi setelah Allah SWT menciptakan akal dan hati ini, maka Allah SWT panggil akal kita. Wahai akal, aku ni adalah Tuhan kau. Maka selayaknya kau menyembah aku. Akal ni tanpa banyak bicara,
terus datang sumpah kepada mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun ke belakang. Panggil hati pula. Wahai hati, aku ini adalah Tuhan yang menciptakan kau. Selayaknya kau menyembah. Hati kita cakap, kenapa aku perlu sibuk sembah? Aku tak tahu pun kau ciptakan. Aku tak nak sembah. Degilnya jadi. Maka hati kita dicampakkan ke dalam api neraka. Ini dalam kitab mengatakan kitab Al-Qur'an menghadap dan kitab Rasulullah ini dicampakkan dalam api neraka. Maka digodak dalam api neraka. Hati kita tuan digodak dalam api neraka selama 100,000 tahun. Dipanggil lagi. Macam mana? Kau nak sembah aku ke tidak? Rendam sampai 3 kali. Hati kita ni direndam dalam api neraka 3 kali tuan. Api neraka tu. Bukan api ni. Api neraka. Dahsyatnya api neraka. 3 kali. Ayolah. Aku sempat pun lah. Itu jawab Allah SWT. Hati kita tu. Ayolah. Aku sempat kau lah tuan aku. Macam semua orang tak ada. Tak berapa kelas hati kita. Ini ciptaan hati kita. Jadi tak mustahil lah. Kalau tak dikawal hati kita, tak belajar macam mana cara untuk mengawal hati kita, maka hati kita ini akan rosak dan akan melakukan perkara-perkara. Kadang-kadang hati manusia ini boleh melakukan perkara-perkara yang di luar, ya, di luar jangkaan, di luar batasan manusia. Tak ada perasaan. Bunuh, kan? Membunuh, mencicah. Kan kadang-kadang kita dengar kan? Ya Allah, kenapa ini tak ada perasaan tu? Tak ada hati langsung. Sanggup membunuh bayi, sanggup membunuh mak bapak sendiri, sanggup buat perkara-perkara di luar tabiin ya tuan. Yang kadang-kadang tak sangka dia boleh buat buat pembunuh dengan sebab-sebab yang kecil. Membunuh kekasih kerana tolak cinta. Tolak cinta. Cinta dia bunuh kekasih. Dia sihir orang. Kan di luar tabii cuma. Jadi apa? Sebab itu kita kena belajar untuk menjaga, mengawal hati kita. Kita banyak berfikir gunakan akal cepat. Akal kita berfikir sebelum tindakan daripada hati. Kalau hati kita bertindak, dia akan mengikut hati untuk nafsu bertindak. Kadang-kadang salah tindakan kita. Walau siapa rugi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan majlis sekalian, saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya katakan di sini. Maklumat kenapa saya perlu mengajar kitab ini di dalam masjid untuk kita yang ahli masjid, kan? Supaya kita dapat mengikut, dan kita berjaya menghadapi segala dugaan di dalam dunia ini dengan baik, dengan tenang, tidak salah. Dan bahaya ini, kita ni sebab dekat keliling kita ni tuan-tuan, tanpa kita sedari orang sedang merosakkan kita, nak hancurkan akidah kita, nak hancurkan pegangan kita, kan? Macam ada kalau genggeng keluar tu tengah tarik kita, tanpa kita sedari kita sekarang je, kita tenang je, kita macam tak ada apa-apa je. Tapi sedangkan dekat luar ni ramai sedang kita orang kapi, orang Yahudi sedang menunggu. Mereka ni dah yang rosakkan dunia, tapi kita tak nampak. Yang rosakkan bukan bunuh kita, nah, yang rosakkan apa yang kita kita pegang, agama yang kita pegang. InsyaAllah, kalau ada peluang kita akan berjumpa lagi
Saya rasa setakat itu apa yang saya sampaikan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.